Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 21-26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Proses pemilihan pengganti Yudas dilakukan oleh para murid Yesus yang memilih untuk tetap setia menjadi rasul Kristus. Pada momen ini, kita pun dapat melihat sebuah kebutuhan yang mendesak agar proses penggantian itu dapat segera terjadi. Meski demikian, mereka tidaklah gegabah dalam mengusulkan hingga menetapkan pengganti Yudas. Paling tidak, kita melihat ada persyaratan mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu memiliki pengalaman mengikuti Yesus yang juga serupa dengan para murid lainnya. Hal ini bukan untuk mendiskriminasi para murid yang secara lamanya waktu mengikuti Yesus masih tergolong muda. Justru hal ini dimaksudkan agar tercipta ikatan emosional, kesetiakawanan, kesetiaan kepada Kristus, kerelaan untuk mengemban tugas sebagai rasul yang memberitakan pengajaran Kristus, hingga daya tahan untuk menghadapi berbagai tantangan sebagai murid Yesus. Maklum saja, penggantian ini terjadi karena satu orang yang memilih untuk mengkhianati Yesus. Pengalaman terkhianati ini pun menjadi sebuah pembelajaran penting yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh para murid lainnya. Kita tentu bersepakat bahwa setiap pengalaman pahit atau mengecewakan selalu menimbulkan kesan yang begitu sulit untuk diterima. Namun pada hari ini, kita mendapati sebuah nilai pertumbuhan di atas segala pengalaman, entah yang senang maupun suram. Melalui proses pemilihan rasul pengganti dalam perikop ini, para murid yang lain telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola pengalaman pengkhianatan yang mereka dapatkan dari Yudas hingga menghasilkan sebuah tahap perkembangan sebagai sebuah komunitas. Mereka semakin menghargai nilai keutuhan komunitas sebagai murid-murid Kristus. Itulah mengapa mereka bersepakat untuk mencari pengganti Yudas. Mereka pun semakin matang dalam perencanaan sebagai komunitas murid Kristus. Itulah mengapa mereka memberikan syarat-syarat mendasar dan berbagai sistem pemilihan rasul. Sahabat Alkitab, pengalaman hidup melayani bersama Yesus telah memberikan mereka banyak pelajaran dan perkembangan, entah secara pemikiran, karakter, mental, dan iman. Di dalam pengalaman itu pula, para murid Yesus mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, secara khusus ketika Yudas mengkhianati sang guru dan mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka membentuk sebuah sikap yang merupakan hasil dari pengalaman pahit itu. Proses pencarian pengganti Yudas yang berujung pada disepakatinya Matias sebagai rasul merupakan sebuah hasil dari kematangan para murid menghadapi pengalaman-pengalaman pahit yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini pun memberikan pesan bahwa kita perlu menghadapi berbagai pengalaman pahit demi menghasilkan kematangan berpikir, mental, karakter, dan iman agar menjadi pribadi yang terus berkembang. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia, tentu kami selalu berharap yang manis dan yang menyenangkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi merupakan sebuah kenyataan hidup yang tidak dapat terelakkan bahwa ada banyak kemunculan berbagai pengalaman pahit maupun yang terkesan suram yang perlu kami hadapi. Tolong kami untuk mampu mengelola semua pengalaman itu, karena kami percaya Tuhan membentuk kami dan bimbing kami, menyertai kami untuk menghadapi segala pengalaman tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.